Ya pemirsa, sementara itu terkait kasus penangkapan Ridho Roma yang mengonsumsi narkoba, pihak Polres Jakarta Barat juga telah menetapkan satu orang lagi masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO atas kasus ini. Identitas DPO ini pun masih dirahasiakan karena masih dalam proses penyelidikan dan juga penyidikan pihak kepolisian. Ada beberapa DPO dan itu menjadi penekanan pimpinan dan kita akan kejar sampai ujung dunia. Kalau kami sebutkan tambah jauh pergi. Ada dua orang. Pendalamannya, dimanapun informasi terkait dengan tersangka yang terkait dengan ini kita akan kejar. Apakah itu terkait dengan kelompok lokal, jaringan lokal, atau jaringan internasional. Tetap kita intensifkan.